yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua sehingga sampai pada titik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa insya Allah mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selamat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada semua kita dan bisa Muhammad SAW sesuai usul dan keluar kita, tambatan hati, bautan cinta kita yang kita menekan syafaatnya kelak di yang pertama yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat sebagai tuan rumah dan juga sebagai salah satu bahkan caleg yang kita usung dari DKI. Yang kedua ini ada Bapak Ketua DPR Pasir Sari, Bapak Taufik. Taufik juga kan? Ini tanda kemenangan kan? Kemudian Bapak Pak Indra dari RT Blok A dan juga sebagai kader di Taman Sentosa dan Pak Bambang dan Bapak yang lainnya. Alhamdulillah sebagai ibu ya, minta maaf ibu-ibu. Sebenarnya hari ini rencana itu yang kita undang itu totalnya ada 20 orang. Cuman ya mungkin yang datang 3.000 yang mungkin masih ada dalam kesibukan lain mungkin. Dan sih ada beberapa yang juga yang terlambat kemudian juga bisa hadir. Adapun untuk kegiatan pada hari ini mari sama-sama kita buka acara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah Quran oleh Ahri. Mm-hmm.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada event kedua Pak Ridwan datang. Ini namanya. Kemudian kita ada beberapa agenda acara ya. Langsung yang pertama sambutan dari Pak Hendra sebagai kader senior dan juga tausiah untuk kita di untuk kemenangan Pak MTH di Taman Indosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada bersolat dan mengutamakan ayat dan ia berbuatkan ilmu ahsanu amala Allah Aziz al-Bakul Asyadu ala ilahi wa Allah rahmat wa syarikalah wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa nabiya ba'da Surah Ta'ala fi kitab al-Jahim A'udhu ila ila syaitan rajim Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Makwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah yuma kunta. Surakallahu alaihi wa sallam wa rasulul karim. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari pagi yang cerah ini kita dipertemukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dalam rangka kita mengenal lebih dalam calon bakal calon anggota dewan dari PKS untuk daerah pemilihan Kabupaten Bekasi khususnya Dapil 7 untuk anggota dari 32. Semoga kehadiran kita di sini Allah catat sebagai pemberat amal kebaikan kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhir. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga beliau kepada seluruh sahabat dan pengikutnya yang istiqomah dan semoga kita yang di sini pada hari ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang menjadi syafaat kita harapkan selain dari Rasulullah Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tadi malam saya di WA Pak Amin ya untuk berikan tausiah kemenangan. Jadi sebenarnya bukan tausiah kemenangan ya. Karena kalau saya memberikan tausiah seperti menggarami air laut ya. Karena semua di sini lebih menguasai daripada anak saya dan terkhusus Pak Taufik gitu. Yang kita di masyarakatnya juga lebih dahsyat dibandingkan dengan saya yang doi ini ya. Bismillah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sebetulnya kemenangan itu dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan kita sebagai seorang muslim tidak terlepas dari bagaimana Islam menganggap sebuah kemenangan itu dari sisi Islam sendiri. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan kemenangan yang hakiki adalah pada saat kita dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sama juzinya alimna di fakir ilal jannah dan fakir lepas. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang Allah, itulah sebenarnya yang harus bagaimana. Dan dengan ini tutup dengan nama saya dunia illa mata Allah burun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, melenakan, yang patah morgana, kesenangan yang sementara. Menanggapi hal ini, kita akan menghadapi satu pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun ke depan pada tahun 2024. Terlepas dari itu merupakan satu persaingan yang sangat ketat, apapun juga suara di masyarakat, kekhawatiran-kekhawatiran dan optimisme. Tidak terlepas dari bagaimana kita membingkai diri kita dalam bersaing nanti dari tujuan kita menjadi peserta dalam pemilu tersebut. Dan ini merupakan satu peringatan bagi saya sendiri juga sebagai seorang kader maupun juga bagi para tim sukses dan juga para calon maupun juga dengan Pak Taufik.
Mari kita luruskan niat kita. Mari kita kembali apa hakikat dari kemenangan yang akan kita tuju. Apakah mendapatkan suara banyak, mendapatkan satu tujuan akhir, atau itu merupakan satu hasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, konteks dari turunnya ayat ini adalah pada saat perang Badar. Di dalam surat ke-8 ayat ke-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, berperang dengan musuh, teguhkanlah hati kalian dan banyaklah menyebut Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di sini ada satu syarat untuk kita mendapatkan sebuah kemenangan. Yang pertama adalah bagaimana kita meneguhkan hati kita, pendirian kita, optimis terhadap apa yang kita lakukan ini. Seberapa besar pun makar, bukan makar, kalau makar misalnya negatif ya. Seberapa besar pun propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pertandingan ataupun persaingan, insya Allah kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan sebuah kemenangan, itu tidak akan menggoyahkan kita. Kita akan memintarkan hati kita dan kita akan terus istiqomah untuk memperjuangkan apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian dalam ayat ini Allah juga mengatakan, dan banyaklah menyebut Allah, berzikir kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah. Maknanya adalah kita selalu melekatkan diri kita, pikiran kita untuk selalu dalam bingkai-bingkai apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak berarti kita menghalalkan segala cara untuk menangkan sebuah pertandingan, mengalahkan segala macam upaya untuk memenangkan sebuah persaingan. Saya tetap tergantung kepada apa yang Allah kehendaki dari kita. Karena pada hakikatnya di dalam ayat yang 44 ditutup dengan buat dalam berikut jauh bahwa sesungguhnya apapun akan kembali pada Allah. Jadi mau Pak Taufik memenangkan persaingan menjadi seorang dewan atau tidak memenangkan seorang dewan, itu tergantung pada Allah sebenarnya, bukan pada usaha kita. Jadi sangat disayangkan apabila kita meyakini kebenaran dari firman Allah bahwa semua tergantung pada Allah, tapi kita melakukan upaya yang tidak syar'i, apalagi tidak legal seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa atiu Allah rasulahu wa la tanaza'u, dan taatilah kepada rasulnya dan jangan engkau berpandang-pandang. Wa tafshalu wa tadhhabu lihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan janganlah engkau berpandang-pandang yang itu akan membuat engkau menjadi gentar dan bahkan akan menghilangkan kekuatanmu, dan bersabarlah sehingga Allah juga orang yang bersabar. Dan sini merupakan kunci yang ketiga, yaitu taat kepada Allah Rasul. Yang pertama tadi meneguhkan hati, selalu berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan mentaati Allah Rasul. Yang keempat adalah janganlah kita berbantah-bantah. Kita mengetahui bahwa di dapil tujuh ini ada berapa? Sembilan kan? Ada sembilan BCAD ya, kata calon dewan. 99-nya adalah kader kita semuanya. Ada yang